Oke teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah kali ini Kejar TV mau memberikan informasi penting untuk teman-temannya. Jadi simak baik-baik sampai habis. Nah jadi kita mau yang namanya subscriber kita itu banyak. Kita mau follower Instagram kita itu banyak. Kita mau pokoknya banyak di sosial media kita menang. Dan cara mendapatkannya itu bagaimana? Nah caranya teman-teman tinggal datang ke sini. Ya. Jadi teman-teman silahkan datang ke alamat ini ya, @mifest. Nah memang ya banyak lagi selain @mifest ini yang bisa teman-teman cari. Namun aku sendiri udah pernah menggunakan @mifest ini dan hasilnya lumayan ya. Dan apalagi aku kemarin ketemu booknya gitu, book @mifest ini bagaimana? Kita bisa dapatkan 1K subscriber tanpa mendapatkan koin. Jadi kita nggak kerja, cuman poinnya 1K subscriber gitu ya teman-teman. Nah ini dia pakai Cloudflare. Nah jadi bentuk tampilannya seperti ini, teman-teman bisa login ke sini. Nah silahkan teman-teman registration dulu ya, kalau belum punya akunnya. Registrasinya gampang, email teman-teman, kemudian password, kemudian password ya, dan langsung kita login coy. Siap. Kalau udah kita login, nah di sini tampilannya banyak sekali ya. Di sini sebelah kiri ini dari atas dulu, welcome to. Nah jadi kita punya 224 poin ya, 224 poin. Nah ini ada referralnya 999 kalau misalnya dapat satu orang. Nah di sini my site, jadi di sini kita my site situs kita yang mau ditambahin nantinya. Nah ini ada subscription ya, subscription artinya teman-teman bisa membayarnya, jadi dia bisa unlimited. Namun kekurangannya di sini, ini harganya mahal sih. Jadi di sini 159 dolar per minggu. Namun teman-teman nggak perlu khawatir yang namanya kehabisan koin ini. Nah jadi koinnya tuh unlimitednya, baca unlimited, cuman 3 akun untuk 159. Tapi kalau misalnya teman-teman gold ya, gold 459 per week ya, dapat ini, dapat 10. Nah ini keuntungannya bagus banget kalau misalnya teman-teman punya YouTube subscriber yang banyak lalu dijual ya, pasti banyak modal nih. Kalau ini berapa sih sebenarnya, kalau ini kita cari ya. Nah ini dolar 159, salah. Nah sekitar 2.300.000 coy. Jadi 2.300.000 selama 1 minggu 3 akun ya, siap. Nah di sini teman-teman bisa mendapatkan poin ya, buy point nih, bisa buy point ya. Nih sekarang ada beli 50% ya ke apanya nih. Nah kemudian teman-teman bisa dapat daily bonus gitu. Nah get 500 and bonus ya kan. Nah klik to get, ini bisa diklik ya. Oh nggak tahu, nanti kita coba. Only daily active user can get bonus. Jadi kalau misalnya kita aktif kita dapat bonus. Nah kemudian ini ada free pointnya. Yang harus teman-teman lakuin adalah men-like Facebook, misalnya Facebook like ya. Nah di sini nanti muncul. Jadi ikutin apa yang dia arahin, wait 2-3 secondnya, 3 detik setelah klik like. Nah jadi kalau misalnya udah klik like ya kan, nah kita tunggu sampai 3 detik gitu kan, baru kita close pop up nya nah jadi seperti ini nanti muncul. Nah habis itu teman-teman lihat di sini kan, beauty diva. Nah ini kita klik ya, jadi jangan ditutup, habis klik jangan ditutup, kita tunggu sebentar sambil kita scroll scroll gitu kan. Nah habis itu kita close, 3, 2, 1 close. Nah nanti dia bakalan masukkan jadi 259. Nah ini poin gratis teman-teman, 35 poin added to balance ya. Di sini juga bisa banyak lagi Instagram, TikTok, follower segala macam kan, recognition. Nah kita misalnya mau membuat akun-akun kita yang kayak gini nih. Oke okay, siap. Nah kita klik add set, lalu teman-teman bisa pilih di sini type-nya apa ya, type-nya
Siap. Nah, di sini country worldwide tah. Nah, kemudian nah, jadi teman-teman semuanya bisa melihat di sini, kita type-nya ini teman-teman silahkan pilih mau yang mana dibuat gitu. Kalau Facebook Live nanti tampilan seperti ini, kalau follower nanti tampilan juga seperti ini sih, cuman isinya aja yang beda-beda nanti ya. Nah, misalnya kita mau YouTube subscriber gitu kan, YouTube-nya subscribernya worldwide gitu kan, atau teman-teman mau yang lebih spesifik, nah bisa cari di sini, tapi bagusnya worldwide aja, karena YouTube subscriber ini kan cuma syarat ya, syarat untuk monetisasi ya. Dan kemudian ini ada jam tayang nggak ya, video like view ya, YouTube view mungkin ya. Nah, kita coba yang ini dulu. Lalu teman-teman titlenya di sini buat title seterah teman-teman. Nah, username ini, ID ini, ID yang di belakang misalnya ya, channel misalnya official NZ ini. Nah, jadi yang ini teman-teman klik ya, kita klik copy. Nah, ini contoh aja ya, contoh jadi enggak kita buat, ini contoh. Kemudian teman-teman klik sini lalu pastekan. Nah, jadi seperti ini total kliknya teman-teman, ini kita hapus aja, ini hanya contoh. Nah, di sini enggak nampak ini deh. Nah, di total klik ini teman-teman bisa matiin aja ya. Kemudian daily klik ini teman-teman di off kan aja. Dan CPC ini teman-teman tentukan berapa CPC nya jadi semakin besar CPC nya itu cost per click artinya ya, jadi semakin besar maka orang akan semakin mau dia mensubscribe gitu ya, mau dia mensubscribe kita. Nah, kalau misalnya kita buat di sini koin, kan koin kita kan 259, lalu kita buat di sini cuman setiap orang subscribe dapat 2 poin. Nah, orang bakalan men-skip gitu ya. Jadi nggak mau dia. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sama juga dengan yang lainnya. Kita lihat YouTube view juga sini, video URL-nya. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan cara ini berhasil untuk teman-teman dapatkan subscriber yang banyak. Dan juga trik ya, trik. Trik dimana kita nggak usah lah, nanti bisa berabe ya. Karena trik-trik ini merupakan book yang ada di sini, mungkin masih aktif. Jadi kita itu bisa mendapatkan 1000 subscriber tanpa adanya poinnya. Poin kita misalnya 259, ya kan? Kita letakkan di sini CPC-nya 100. Jadi berarti besar kan? Nah, karena dia besar, maka kita nanti cuman membutuhkan poin ini untuk mendapatkan 1000 subscriber. Nah, tapi harus dipantau terus gitu. Oke, teman-teman semuanya, semoga bermanfaat cara ini dan informasi ini. Sampai jumpa dan terima kasih.